Gue yang bening. Gue yang dibenong. Ya udah dipakai. Eh, hey, sabar, gue belum siap. Apa? Singham. Ya udah. Lah, ya settingannya kalau kalian lihat gini berarti kita berasal dari video yang sebelumnya ya. Bila YouTuber. Iya. Ketika kita mempunyai dua konten tidak mungkin disatukan karena kita apa biar ada video selanjutnya demi AdSense. Betul, Pak. Kalau digabungin ntar AdSense-nya kurang. Kecuali saya. Ya lu kagak mau bikin-bikin masalahnya enggak syuting. Kagak mau bikin-bikin, Pak, kagak ada hitung. AdSense lu udah. Kalau urusan kontennya ada. AdSense-nya yang tidak ada. Udah belum tahu ya? Lu AdSense-nya enggak nyala sampai sekarang. Ya makanya kalau pada ngoceh-ngoceh di monetas gua doang diam apaan sih? Kemarin kita main dua kata lucu, sekarang kita mau main apa namanya, Pi? Pertanyaan bodoh. Kita akan mempertanyakan suatu pertanyaan yang sebenarnya ketika ditanyakan itu orang akan, "Hey, sebenarnya kalau saya ditanyain juga gitu loh." Dan orang kebanyakan akan bingung untuk menjawabnya. Ya mungkin akan dipikirkan saat pulang. Iya. Dipikirkan sampai pulang dan sampai rumah akhirnya tertawa. Mm-mm. Nah, kita kan karena kita waktunya sempit jadi kita enggak sampai pulang kita ketawanya di sini. Ini pertanyaannya boleh seaneh mungkin, boleh segoblok mungkin, pokoknya absurd mungkin. Pokoknya yang ketika divisualkan sama orang dibayangin tuh kesel gitu bawaannya. Contoh, apakah yang Miko malah pernah mengkritik sepatunya sendiri? Nah, panjang ya, Pak. Kesel gak? Pas mau dipakai, gak gini harusnya di sana. Tapi pas udah jadi. Iya, kan. Harusnya pas di pabrik kan itu dia lucunya. Dan seperti biasa kalau lu ketawa buat bumbunya kita pukul pakai ini ya. Apa nih? Ini UTS gua kayak kemarin. Kita mulai dari Palfi di mimbar. Apakah ada pelaut yang menggunakan layar PC? Bolehkah Subasa bermain takraw? Dia awal lucu loh, tapi bisa suka lepas ini nih. Iya, tapi biasanya ntar kuring. Abi. Aduh. Apakah kamu punya seorang yang dengkul kanannya kidal? Dia pakai template dia anjir. Kidal tuh bangsat. Sebenarnya kapankah stop kontak berhenti? Dikit lagi. Nyaris. Apaan tuh? Ngomong dulu. Bolehkah komedi putar belok kanan? Lucu banget. Apakah boleh fidget spinner putarnya di blok M? Sini lo. Gak kelihatan aja. Tau yuk bloknya. Si Buyar tadi dapet lo gue. Monyet lo. Apa ya tadi ya? Sumpah tadi ada lo gue, anjing. Apakah benar kantong Doraemon ada lambang OSIS? Kalau divisualisasiin cukup funny ya, cukup jenaka memang. Gue dapet visualisasi Doraemon terus OSIS, jadi bete gue dapet semua itu. Kantong Doraemon masalahnya. Visualisasinya bagus. Siapakah yang membolongi donat? Siapa ya? Iya orang pabriknya lah. Itu pertanyaan yang aduh. Kenapa gua tiba-tiba ketawa ya? Siapakah adik dari Tanah Abang? Yo, tawa lagi kita goblok. Tapi itu menimbulkan tawa sedikit sih memang. Apakah Pak udah pasti les? Belum pasti. Pak udah pasti les? Belum pasti. Memang terkadang sesuatu yang pasti les itu belum pasti. Apa? Kenapa langsung blank ya pas iya, dipukul? Pas ketawa blank gak? Gue pas dipukul langsung hilang anjir. Serius, pas dipukul langsung hilang. Ya, lupa lagi. Gara-gara itu anjir. Hilang. Gara-gara bulkes anjir. Siapa ya? Kan bukan itu, Pak. Ini kan... Itu tadi udah gue kata. Kan udah gue kata. Tapi gue pertanyaan gak? Betul sih. Tapi lu ketawa gak? Ya udah, salah gua di mana? Salah lu lah. Kenapa ketawa? Kan gua bertanya. Udah tadi. Tapi itu senjata baru gua tuh. Gila bisa masuk dua-duanya itu. Hewan apakah yang berternak? Wah. Harusnya kan diternak ya. Iya. Itu dia lucunya tuh. 20.000 yen jika dirupiahkan berapa dolar?
Apakah boleh seorang ibu dua-duanya bapak? Itu lo nyain seorang ibu. Aduh, makanya gue ketawa duluan aja. Gue kok gitu-gitu receh banget, gue kurang aneh-aneh. Aduh, gue kurang sampah-sampah. Gue kalau yang sampah-sampah, gue masih ketawa gue kalau yang aneh-aneh. Anjir. Lu pernah gak ada anak kecil kembar, tiba-tiba yang satu nyamperin lu? Om, tebak aku yang mana? Ya, yang lu ya? Lu lah! Hei! Dia kira kita kan bingung, anjir! Apakah anak kembar boleh sama karir? Boleh, ya masalah kan karir lah, Pak. Kan masalah karir itu kagak pada ini, anjir. Ya Allah. Gua ada nih. Okay. Ya. Bagaimana? Goblok, gua tinggal dijawab. Boleh gak gendang ditiup? Itu. lemah. Siapakah vokalis Jambret Khatulistiwa? Waduh. Apakah pintu kemana saja pernah diam di rumah? Apakah Johnny Andreas main GTA? Itu GTA San Andreas. Itu Johnny Andrea nanti. Johnny Andrea. Iya. Pak, Johnny Andreas. Tapi gue senyum lagi. Kesel aja. Lo tawa juga. Bolehkah Bill Gates berjualan pomade? Kok lucu sih? Kok lu apa ya? Kok lucu ya? Pomade bisa ditahan. Pomade ini yang ada prosesornya, Pak. Kenapa ya? Kenapa lucu ya Bill Gates berjualan pomade ya? Karena lu mau beli gak? Pomade rakitan. Bang mau beli pomade? Gak usah, gua ada kerekannya. Komen di bawah pertanyaan mana yang paling bikin kalian ngakak, atau kalian punya pertanyaan yang apa menurut kalian pertanyaan kita sangat-sangat kurang lucu semua, dan kalian punya pertanyaan yang lebih lucu, silahkan komen di lontir serangan. Ya, komen di bawah pertanyaan-pertanyaan lucu kalian ya, pertanyaan-pertanyaan sulit kalian, kita mau bacain dan kita mau coba apakah kita bisa tertawa melihat pertanyaan kalian. Ya, mudah-mudahan sih ya. Thank you buat Bapak Luas dan Alpiandi. Siapa kan desainer baju sih lo? Jangan lupa subscribe Alpian di Bulgogi dan Geofander Luas ya. Apakah Layla membawa Miriam VOC? Jangan lupa follow kita di Twitter, di Instagram kalau mau melihat kebodohan-kebodohan kita. Komen di bawah kalian suka konten-konten kayak gini enggak. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, share video ini kalau kalian merasa lucu. Dan yang paling penting buat kita semua, Singam, stay clean and sound.